Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat mania, para sahabat terminal. Kembali kita mengudara langsung dari Terminal Pulau Gebang. Kita langsung stay ini di jalur dari bus-bus Sinar Jaya. Dapat disaksikan di depan-depan kita ini ya, unit-unit armada dari Sinar Jaya sudah terparkir rapi dan siap membawa para penumpang untuk menuju ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur tentunya ya. Dapat disaksikan penumpangnya sudah banyak sekali dan tadi sore juga sudah banyak armada-armada yang diberangkatkan ya. Dapat dilihat sendiri ya, penumpangnya luar biasa. Diinformasikan kembali untuk penumpang bus antar Sinar Jaya dengan nomor bodi 25DD tujuan Malang Surabaya ditunggu di pintu 2 karena bus antar akan segera diberangkatkan. Terima kasih. Nah ini yang 25DD yang akan segera diterjunkan ke Surabaya Malang dengan suit kelas ya. Bus penak empuk iso turu pokoknya ya. Mantap tenan pokoknya para sedulurku KP ya. Nah penumpangnya ayo kita bergeser jalan. Mohon maaf ini gambarnya goyang-goyang, sepi kamera kurang begitu mendukung. Ini satu RD juga ini udah penuh penumpangnya. Terpantau dari luar. Dan ini untuk agennya ini. Bagian operasional apa dari mana ini agennya? Oh, agen Citerep ya. Bogor, kita simak terus. Kartu ID akan segera berangkat ini ya. Ya, penumpang yang ngantri mau masuk. Kita geser ini ada berapa lagi nih? 32 RD, 49 RE. Ini jalur Jakarta Purworejo, 32 RD dan yang 49 RE ini kita lihat lagi. Diturunkan di jalur mana? Ini Surabaya ya. 79 PX, 58 RB dan 46 ZX ya. Penumpangnya dapat disaksikan ya. Kita langsung menuju ke pintu 5. Nah ini ya. Kita langsung ke pintu 5 ya. Ini ada Gunung Mulia, ada Pandawa yang suite class, ada Murni Jaya, ada Santoso, ada Nusantara, dan ada Induren paling ujung. Untuk pintu 9 karena bus ada akan segera diberangkatkan. Terima kasih. Diinformasikan kepada Boeing 737 Pandawa Surabaya Pasuruan. Untuk kedatangan karena bus ada akan segera diberangkatkan. Sekali lagi diinformasikan kepada Boeing 737 Pandawa dengan tujuan Surabaya Pasuruan. Untuk segera ke pintu 4 karena bus ada akan segera diberangkatkan. Terima kasih.
ya pada pindah ya penumpang-penumpang ini. Nah, kita bergeser ke pintu ini ya, 7 ya. Nusantara tadi pada pindah kemari dan sebelahnya tadi ada. Ini masih jalur Kudus dan ada Tiara Mas ini Surabaya, Bali, Banyuwangi dan Bima ya. Ada Kalinggajaya di itu, kita lihat terus ke sampai ke pintu 9. Nah, itu ada Kalinggajaya ya. Itu ada penumpang satu hilang. Tuh, nanti kita cariin orang tuanya ya, itu karena hilang itu. Nah, ini ada trontonnya dari Beju ya. Beju sudah menerjunkan 2 unit untuk angkatan habis maghrib ya. Ada Beju, ada Mujijaya, ada Kalingga. Kalingga juga ada 2 unit terpala kencana ya. Oke, kita muter-muternya sekian dulu ya. Pegel ini kaki ya. Habis sholat maghrib naik lagi. Ini kita menunggu armada yang belum datang lainnya. Oke, para sahabat mana, para sahabat terminal. Sekianlah suasana di hari Jumat tanggal 25 bulan 11 2022 di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Silakan datang untuk memesan tiket di lantai MZ atau bisa melalui aplikasi online Jaketbus, Traveloka, Redbus dan lainnya ya. Atau bisa menghubungi nomor-nomor yang sudah ada agennya. Silakan. Terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.